Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semoga teman-teman semuanya dimanapun berada yang berkenan melihat video ini, yang sudah subscribe dan mendukung channel saya ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kita semuanya senantiasa sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Semoga senantiasa diberi rezeki yang lancar, cukup halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya sukses dunia akhirat ya guys. Amin ya rabbal alamin. Guys, kali ini wong desa ya, jalan-jalan lagi di siang hari. Mau belanja sekalian mereview suasana luar rumah bos majikannya wong desa ya guys. Di siang hari kayak gini guys suasananya. Ini waktu saya tadi waktu saya dari sana ya kita naik atau jembatan, sekarang jalan di atas jembatannya. Ini suasana siang hari. Nah, sebelah sana itu ada bangunan pencakar langit ya guys, itu bangunannya terkenal di Hongkong paling tinggi 60 plat ya itu. So, melihatnya itu dari atas jembatan sini. Nah, sebelah sana itu rumahnya majikannya Wong Desa guys. Ini Wong Desa videonya dari atas jembatannya. Inilah suasananya di siang hari ya guys. Nah, rumahnya Wong Desa yang keren sana itu guys, bangunannya sederhana yang ramas. Kalau yang sebelah sana itu sudah baru ya, karena sudah majikannya baik guys, nyaman, sudah dianggap seperti keluarga sendiri kayak gitu ya guys. Nah, ini Wong Desa dari atas jembatan ya, videonya. Alhamdulillah, inilah suasana di komplek Hongkong ya guys. Nah, sebelah sana itu apartemen-apartemen sudah baru guys, di pinggir laut ya. Balik apartemen itu pinggir laut di sana itu ada lautnya. Kapan-kapan ya guys, dari atas jembatan tadi naik ke jembatan, sekarang turun lagi. Nah, kita jalan-jalan ya guys, jalan-jalan di siang hari sambil berangkat belanja, sambil mengabadikan suasana dekat rumahnya Wong Desa guys. Ini Wong Desa nanti belanjanya di pasar dekat rumah. Karena sejak pandemi itu kebanyakan orang istirahatnya di rumah. Kayak dulu sebelum pandemi itu rame, pinggir-pinggir kayak gini rame, banyak orang yang jalan-jalan. Sekarang sepi. Nah, sebelah sana itu rumahnya Wong Desa guys, rumah sederhana kan. Walaupun sederhana tapi alhamdulillah nyaman dan majikannya pun baik. Alhamdulillah. Nah, inilah suasana komplek Hongkong atau apartemen-apartemen Hongkong ya guys. Ya, ini suasananya guys. Itu rumahnya Wong Desa yang sederhana itu guys, alhamdulillah. Cuma nyampe lantai 13. Wong Desa tinggalnya di lantai 3. Dan di atas ini itulah apartemen guys. Ini udah baru ini apartemennya guys. Biasanya kalau Wong Desa live streaming atau ambil video itu kelihatan atas ini. Ini Wong Desa di bawah ya, di pinggir jalan raya. Jalan-jalan teman-teman. Wong Desa sambil belajar ngevlog teman-teman. Biar gak kaku.
megang kamera sambil jalan. Ternyata bisa sih pelan-pelan. Alhamdulillah buat kenang-kenangan ya guys, mengabadikan suasana Hong Kong. Besok kalau tua bisa dilihat kembali, dan sekarang bisa dilihat teman-teman yang berkenan melihat dimanapun berada, dan dilihat keluarganya Wontiso yang ada di Indonesia ya guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman yang sudah berkenan melihat videonya Wontiso kali ini. Tadi Wontiso dari bawah sana ya guys, muter pokoknya sebelah sana terus aja sekarang sampai sini. Terima kasih.